Doa malam. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas pertolongan dan rezeki dari-Mu, sehingga hidupku tidak berkekurangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sumber berkat, gulita malam kembali tiba. Telah kupungkasi aktivitasku hari ini dengan penuh rezeki. Syukur kepada-Mu, ya Tuhan Yesus, atas anugerah pekerjaan yang Engkau berikan dalam peziarahan hidup ini. Tuhan Yesus, aku bersyukur melalui pekerjaan yang Engkau percayakan padaku, aku bisa merawat lumbung rezekiku. Tuhan Yesus yang Maha Pengampun, Engkau tahu segala kelemahan dan kerapuhanku. Meski aku telah berupaya melakukan yang terbaik, aku masih terpleset dalam dosa serupa yang kuperbuat di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan membasmi benih-benih ketamakan yang tersemai di hatiku. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau mengampuni dosa-dosaku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas aliran rezeki yang menyertai peziarahan hidupku. Selama ini, aku berupaya bekerja semampuku. Selebihnya, Engkaulah yang memudahkan dan melancarkan perolehanku. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau tidak pernah membiarkan hidupku berkekurangan. Tuhan Yesus, sabda-Mu adalah pedoman hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepada-Mu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi-Mu. Karena setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Tuhan Yesus, syukur kepada-Mu, karena Engkau selalu memberikan yang kuminta. Tuhan Yesus, aku yakin Engkau tidak akan membiarkan hidupku berkekurangan. Nabi Daud mengingatkan hal itu. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian-Nya. Tuhan Yesus, semoga Engkau senantiasa memegang tanganku agar tak menyimpang dari ketetapan-Mu. Tuhan Yesus, sesaat lagi aku hendak beristirahat. Semoga tidurku lelap dan damai. Semoga esok aku bangun dengan sukacita karena Engkau telah membukakan pintu rezeki bagiku sehingga aku tidak berkekurangan. Yesus, pelindung kami. Kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini
sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.